You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I. Was that a final goal? Doesn't matter. Indonesia have taken the lead right from the start. Bintang timnas Indonesia Elkan Bagot gagal membawa timnya Bristol Rovers meraih kemenangan saat melakoni pertandingan pekan ke-39 League One Liga Inggris 2023-2024. Bertanding di St. Shield Bank Stadium, tim tamu Bristol Rovers tak mampu mengatasi perlawanan Lincoln City. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Lincoln City bermain dominan dan mengurung pertahanan Bristol Rovers yang dikawal Elkan Bagot, Connor Tyler, Tristan Kramer. Terbukti laga baru berjalan 11 menit, tuan rumah sudah berhasil membuka skor lewat Paddy O'Connor. 8 menit berselang, Lincoln City sukses mengandalkan keunggulan melalui santaikan Joe Tyler. Skor berubah 2-0. Memasuki setengah jam pertandingan, Lincoln City kembali mencetak gol lewat Bryce Joe Tyler. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Hanya 10 menit setelah kick-off, Lincoln City kian memperbesar kedudukan lewat hat-trick Joe Tyler. Skor berubah jadi 4-0. Mereka malah kembali kebobolan Rico Hackett Virgil di menit 81. Hingga peluit panjang berbunyi skor 5-0, jadi hasil akhir pertandingan Lincoln City versus Bristol Rovers. Sementara itu, bagi Elkan Bagot, laga dini hari tadi merupakan caps-nya yang ke-9 bersama Bristol Rovers musim ini. Elkan Bagot bermain hati-hati. Dilaporkan Elkan Bagot bermain sangat berhati-hati dalam laga ini. Jika dipikir-pikir, Elkan Bagot jelas bermain hati-hati karena dirinya akan menjadi andalan timnas Indonesia. Elkan Bagot pun nampak cukup sensitif dalam laga ini. Bagot berapa kali nampak memprotes ke wasit karena permainan keras dari Lincoln City. Menurut kamu gimana nih sikap Bagot dalam memainkan laga terakhirnya bersama Bristol Rovers? Sebelumnya terbang untuk bergabung bersama skuad timnas Indonesia, kalau menurut Mimin nih, sikap Bagot sudah tepat. Pasalnya, permainan dalam ajang internasional pasti akan mendapatkan banyak sorotan dari para pemandu bakat dari seluruh kompetisi liga di belahan dunia. Elkan Bagot dapat rating buruk dari media Inggris. Bagi tim Indonesia, Elkan Bagot diberi rating buruk
oleh media Inggris ketika timnya Bristol Rovers kalah melawan Burton Albion. Elkan Bagot mendapatkan kesempatan sebagai starter dalam laga Bristol Rovers versus Burton Albion, yang dipot sebagai bek tengah dalam skema 3 lini belakang sejajar. Bristol Rovers sendiri berhasil mendominasi pertandingan terlihat dari penguasaan bola yang menang 69% dibanding 31%. Akan tetapi lawannya mampu tampil efektif. Burton Albion mencetak 2 gol melalui cairan Gillingham dan Mark Helm, sedangkan Bristol Rovers hanya bisa membalasnya berkat gol Anthony Evans. Laga ini berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Adapun Elkan Bagot bermain penuh selama 90 menit. Sayangnya timnya kalah, dan back tim Indonesia itu diberikan rating buruk 5 oleh Bristol Rovers. Berjuang dengan fisik melawan Brewers, dan tak terlihat tajam. Tidak bisa mengatasi laju serangan Burton, terus Bristol Rovers terhadap penilaian Elkan Bagot. Walau begitu, jika melihat rating dari SofaScore, Elkan Bagot tak begitu buruk. Nilai back berusia 21 tahun itu adalah 7. Hal itu berdasarkan catatan statistik Elkan Bagot yang melakukan 2 intercept, 5 sapuan, 11 duel udara, dimenangkan dari 19 kali serta melepaskan 60 umpan akurat dari 79. Kendati begitu, ini harus menjadi bahan evaluasi Elkan Bagot, sebab Bristol Rovers kalah beruntun 2 kali ketika dirinya menjadi starter. Penilaian dari media lokal Inggris diharapkan menjadi cambuk bagi Bagot untuk meningkatkan performanya bersama Bristol Rovers di kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. The Pirates julukan Bristol saat ini berada di peringkat ke-12 League One dengan perolehan 40 poin dari 31 pertandingan. Sementara puncak klasemen dihuni Portsmouth dengan 66 angka. Bennett flicks it inside. It's carried on created anything at all this second half, and he just gifted Burton's second goal. Made up his mind very, very early. Yeah. Up goes the head suit in the centre of the field. Find that little moment, that little bit of movement. Back far, it's on happening on the halfway line. Jones in it comes now from the corner of the box in towards the 6-yard area, headed away by Bagot from Orient 1, and Blackpool and Oxford is still. In it goes towards the 6-yard box, nodded back into. Plays it inside to Bagot. Bit of impetus. Tallest player. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.